Lampung, acara eksplosif festival di Lampung. Rencana main nanti malam, kita berangkat 11.40 sampai sana kira-kira jam 12-an. Makan dulu, istirahat dulu, ke hotel dulu, mandi segala macam, baru nanti habis maghrib mungkin menuju ke venue. Jadi stay tune, ikuti kita terus. It's gonna be fun. Let's go. Sampai kita di Lampung, mau main nanti malam 8.20 Philcoplo, Juicy Lucy, KLT Club, sama ada secret guest star gitu, kayaknya gue gak tahu siapa. Gue juga penasaran malah. Udah mainnya di kampus, GSG Lampung, gak tahu gue sebelah mana. Pokoknya semoga menyenangkan. Iya, ini kali ke... pertama kali ke Lampung, sebelumnya belum. Belum pernah. Belum kan kita ya? Udah pernah. Yang kedua. Kita ke Lampung kedua kali. Kedua kali kita ke Lampung. Pertama... Kalau itu berapa udah lama? Dulu yang nonton, dulu di ini, di outdoor juga sama. Sekarang di GOR. Dulu outdoor, sekarang di GOR. Jadi different experience. Different experience ya. Semoga yang nonton dulu datang lagi. Jadi kita pemukangan. Semoga banyak penonton baru. Ada reality club juga nih, tadi satu pesawat yang main ternyata keren-keren. Dari reality club ada Juicy Lucy atau lagi beberapa band lain. Tunggu saja. Kita sekarang mau nyari gudeg dulu. Gudeg. Baru ke makan dulu nih. Makan gudeg, habis itu ke hotel. Jackson tadi udah diwakilin teman dulu. Jadi baru. Sampai jumpa nanti malam jam 8. See you. Let's go. Makan. Kita baru nyampe Lampung. Ini perjalanannya cuma 40 menitan kayaknya deh. Cuman ini tempat gue beberapa kali ke Lampung dulu kerja apa segala macam. Cuman ini gue belum pernah makan di sini. Ini seru banget deh. Seru deh. Makanan-makanannya semuanya kita dapatnya lesehan karena ini lagi penuh. Jadi rame-rame kita berlesehan. Ini lalap dan segala macam. Gue yakin kayaknya enak banget sih. Lampung, setahu gue tuh cuma makanannya laut ya, laut. Cuman nggak tahu deh nih. Jadi Lampung bukan terkenal jalanannya. Thank you ya. Mari kita coba ya. Gudeg. Duh, sayur asemnya pedes banget, gila Lampung gokil. Buset deh, capek semua anjir. Bukan sayur asem nih, sayur pedes. Order dulu makan. Miki dapat gudeg nanti 2080. Percaya. Assalamualaikum. Kurang ajar ya. Ngapain kamu di sini? Ya, saya di kamar kita Swiss Bell Hotel di Lampung. Ya lumayan lah ya kamarnya. Lumayan nyaman, bersih. Sih. Dan higienis. Ah, semalam berapa ini? Sudah lagi. Sekarang udah jam 6.20. Bentar lagi kira-kira jam 8-an kita on stage di GSG Unila Lampung, Universitas Negeri Lampung. Jadi kita siap-siap, yang lain udah pada nunggu di lobby. Yuk kita jemput mereka. Let's go! Let's go! Yuk!
tiduran. Enak. Habis kiltes apa barang mau fitness nih? Nih, videographer kayak. Apaan tuh? Rockman. Keren. Apa banget. Bi, kabarnya Bi? Wah, jadi jalur nih. Lampung apa ya, Pak? Lampung apa? Kan, kalau mau nengkur YouTube ke anak-anak Lampung ngomongnya apa? Tapi pun. Tapi pun, apa itu artinya? Selamat datang. Oh, tapi pun di Swiss Bell Hotel. Tapi pun. Tapi pun. Nah, hafalin lo buat stage star. Ini adalah ini driver kita selama di Lampung. Dia jemput tadi dari Halim. Dia jemput dari Halim tadi langsung dianterin ke Lampung lewat Bakauheni dan segala macam. Tapi pun kita datang, kita baru datang di Lampung. Nanti mau main sebentar lagi, satu jaman lagi. Jam berapa kita main? 25. Dengar-dengar udah berapa orang yang mau datang? Udah 3.000. 3.000. 3K bro, 3K. Bukan nonton rumah sakit, ya. Kalian tuh nonton. Apa nonton? Gak tahu. Siapa aja sih? Ayo. Eh, saya ingat gua Reality Club sama Lucy in the Sky. Wow. Sama Lucy, ya. Jadi katanya udah 3.000 tiket yang udah terbeli. Totalnya 4.000. Total 4.000. Tinggal 1.000 lagi. Ya, tinggal 1.000 lagi, guys. Ayo. Sukain nawar apa aja. Ya. Tonton terus, kita tungguin nanti di backstage anak-anak sih lagi pada tungguin stand dan semua nih. Kamu banget temennya. Laki nih. Laki. Kayak gue dong. Gue lagi di YouTube. Tapi sama aja biasanya. Mbak, oh. Buat seremoni semua buat GLG. Makasih buat GLG-nya yang udah masuk kami di Bandar Lampung gitu. Oh, boleh. Ini ya belum pulang. Kalau pulang aja, Pak. Jadi kita lanjut lagi. Ribet lagi. Dah. Digoreng habis itu dibon, akan di tapi kuahnya bisa buat dicocol gitu loh. Kulit kulit habis pepet lu ada nggak kulit? Kita dari Lampung nyampe langsung Palembang. Hore. Kecil kan? Oh, ini gudeg Lampung. Ini harga gudeg di Lampung segini. Kalau mau paket kecil yang segini, yang paket adil. Selamat tahun. Oh iya, tuh. Ayo pulang ke Jakarta aman. Dipanggil lagi di Lampung, ayo masuk lagi, ayo kita beli pempek. Yes. Bila masak dan tinggal. Doa dulu. Itu doa. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Doa dulu ya. Ini sih mau doa. Oh iya. Tadi udah 1 menit. Udah ya, gua coba take over dulu ya. Oke, berdoa mulut kira-kira sebanding. Dimulai. Gimana caranya? Gossip. Gossip Fest. Gossip. Oh iya. Stop. Salah nama. Explosives. Lagi aja. Apa dong? Explosives. Oke bro. Oke. Explosives. Mari pulang.
nokip nokip. Ya apa ini bro, apa apa air putih baru banget kelar nih, yeah, naik dari panggung masih keringetan keringetan gini gue di Unila Lampung, keren banget. Betul. Oh, Universitas Lampung. Mantap. Unila nontonnya gokil, mantep mantep, gak nyangka gue. 5 tahun yang lalu tuh udah kita datang ke Lampung masih agak sepi gitu kayaknya yang nonton. Sekarang gila gila. Respect bro. Keren. Respect. Ada 3.000, 4.000, 3.000. 3 ikat lah. Dan respectnya mereka stay di dalam gor yang which is panas banget. Asli. Kita juga kepanasan mainnya. Itu keren banget sih. Mantap mereka. Respect. Unila Lampung. Acara apa tuh? Explosive Fest. Explosive Fest 2023. Mudah-mudahan kita diundang lagi. Explosive Fest 2024. Sampai ketemu. Awas lo kalau nggak undang. Sampai ketemu. Lagu ya tanya? 12 lagu kebakaran. Dikasih waktu 55 minutes. Dan itu ternyata gor ada tribunya men. Tribunya pun ya 3/4 lah full. Tapi yang nyanyi tetap festival nyanyi semua. Beda banget sama Lampung berapa tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Responnya beda banget. Ini mereka udah tahu lagunya, udah nyanyi semua, udah joget, rapnya apa udah cakep. Jadi energinya mereka kita serap. Sempet was-was soundboard, lo tau sendiri soundboardnya gaung kemana-mana kan. Tapi berkat Kang Lulu the best in town jadi mantep, malah keren. Gaung-gaungnya itu bikin suges-suges gimana gitu. Keren. Lampung keren. Namun saya sebuah nyata.
gokil main Lampung main. Gak mau kalah main memblok ya. Berapa ribu orang tadi kita sold out kan tiketnya? 3.500. 3.500 orang nyanyi semua. Gokil sih. Ini jauh banget dari berapa tahun lalu kita kesini. Gokil sih. Belum percaya gue masih seramai itu nyanyi semuanya, joget-joget dan asik lah. Gokil lah pokoknya Lampung lah. Gak sabar kembali lagi kesini. Mantap. Abis ini budek. Lampung tuh terakhir kita main tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu hype gitu, mungkin karena kita baru keluarin single dulu ya, terus habis baru keluarin album single gitu, jadi nggak terlalu wah-wah banget lah. Yang tahu-tahu lagu lama tuh ya dikit lah. Tadi ini gitu ya, kayak 5-6 tahun lah, 6 tahun nggak balik lagi ke sini. Tadi kaget banget sih ternyata segitu ini, segitu ramenya dan nyanyinya dari beberapa lagu depan awal tuh. Terus padahal tuh panas, gue main drum panas banget, gue ganti dua kali, ini baju ketiga gue main sekali tadi, tengah-tengah lagu keempat gue ganti. Terus tadi akhirnya begitu lanjutin, mereka kepanasan sebenarnya, cuman kayak gak berhenti. Dan yang kagetnya tuh sebelum kita tuh kayaknya ada masalah tuh alatnya, iya kan tadi ya? Betul. Ada masalah alatnya, nggak tahu soundnya atau apa gitu. Gue lupa, gue mainnya bandnya Lucy Juicy ya gitulah. Dup, hitam apa? Hitam lagi, apa hitam lagi? Gelap kan ya? Dark. Berhenti total, mati. Sempat 10 menitan, 20 menitan berhenti, nggak ada apa-apa, tiba-tiba main lagi. Nah kita tuh udah worry. Kita udah, wah ini kita gimana nih pakai alat, gimana kan alatnya sama, vendornya sama. Ternyata sama tim kru kita nih, ini jagoannya nih, yang ini nih. Oh yang mana noh? Halo! Iya, yeah. Sama dia, dikotak-katikin, dikasih tahu, ini bisa aman. Pas kita main dari awal sampai akhir aman, sound perfect, semuanya perfect. Nggak ada timpang tindih, semuanya keren. Alhamdulillah, Lampung. Mudah-mudahan kita bisa menghibur kalian. Tadi gue liat ada yang agak-agak dipanggil keamanan ya, security ya, ditarik gara-gara rusuh, tapi gak apa-apa, it's just having fun. Ini pelajaran sih buat semua IO atau promotor atau kampus-kampus yang bikin acara kita ya, moshing itu bukannya sesuatu yang dilarang loh, tapi memang harus diamankan. Bukan berarti gak boleh, jangan dong. Betul. Ya gak? Betul. Moshing gak boleh, lagunya tetaplah di... Siapa yang gak boleh ini? Thank you.
ya. Kalimantan, oke. Nih, Om drummer saya gitu lagi. Kita tak pernah terpisah.